Bismillahirrahmanirrahim. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kami berada di dalam Masjid An-Nabawi. Dalam Masjid Nabawi terdapat payung-payung raksasa juga. Ada yang lebih dekat ke makam Rasulullah, ada yang agak tengah. Dan ini sebenarnya untuk ventilasi udara, di mana udara yang ada di dalam masjid dapat tersirkulasi dengan baik. Dan bila di antara jamaah-jamaah merasa terlalu sejuk, terlalu dingin di dalam Masjid Nabawi, maka bisa ke tempat ini atau tempat di mana udaranya stabil, tidak terlalu dingin karena AC ya. Karena apa? Karena langsung di bawah payung-payung raksasa. Dan kalau kita ke depan sedikit, ada payung-payung seperti yang ada di atas kami ini. Itu lebih dekat ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah haji ataupun jamaah umrah yang ingin sholat lebih dekat ke makam Nabi, maka mereka dapat maju ke depan lagi, dan nampak kubah hijau yang ada di atas depan kami itu, dan di bawahnya terdapat makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita dapat langsung menatap jelas ada raudhah dan juga makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.